Oke, mantap. Saya menggunakan tripod, guys. Bisa ditempel di PC di mana aja, guys. Lepas. Tuh. Terang ya. Wow, ini dia yang kedip-kedip, guys. Jadi ini sangat praktis sekali ya. Bisa digunakan untuk malam hari mobiling, guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus Sutianto. Oke guys, video kali ini saya akan unboxing sebuah mini caging leg USB guys, yaitu lampu mini yang portable guys. Nah kebetulan bentuknya seperti apa? Ini bentuknya seperti kotak kecil ya, jadi bisa di charger dan bisa dibawa kemana-mana guys, alias portable. Nah biasanya dibawa untuk camping atau untuk keperluan yang lain guys. Intinya ini lampu sangat praktis dan mudah digunakan, yaitu bisa diisi ulang guys menggunakan kabel USB atau charger guys. Oke guys, seperti apa lampu mini ini yang multifungsi dan praktis dan bisa digunakan di mana saja gitu guys. Oke guys, jangan lupa nanti kita langsung coba perhatikan, kita unboxing, kita review lampunya seperti apa, kita langsung praktekan guys. Oke guys, jangan lupa like and subscribe di channel Agus Sutianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita langsung unboxing lampu mini USB yang multifungsi guys. Fuhui, mantap. Kita langsung unboxing guys. Oke guys, ini hasil penampakan ya, dusnya seperti ini ya. Oke, bentuknya ini micro USB charger ya. Oke, jadi ini bentuknya kotak guys, strong magnet. Oh ada magnetnya ya, jadi ini nanti bisa ditempel di besi ya, strong magnet. Oh ini bisa buat gantungan juga ya. Oke, kita langsung buka ya. Oke, kita dapat kabel USB tipe C ya. Oh mantap, tipe C. Wah, dapat buku manual ya guys. Oke. Ini dia guys. Wow. Oke guys, ini adalah penampakan lampu gantungan kunci ya. Jadi ini kecil ya, cukup praktis. Oke, saya terangkan sedikit untuk lampu gantungan kunci ini. Pertama, ini menggunakan lampu Shelby ya, Shelby. Terus, nah untuk bahan itu plastik ya, tapi ada aluminiumnya di sini nih. Jadi plastik, tapi ini aluminium. Kalau yang lain untuk mungkin plastik ya ini ya. Oke, nah ini untuk gantungan kunci. Nah, ini bisa untuk membuka tutup botol ya, membuka untuk botol. Jadi praktis kalau ada minuman itu bisa bukan ini guys. Oke, lanjut untuk ini. Nah ini ada tombol on off ya. Jadi tombol on off. Jadi pencahayaannya nanti tombolnya di sini. Nah kebetulan keterangannya di sini ada 3 pencahayaan ya. Jadi
mode, tiga mode, yaitu mode pertama terang, kedua redup, dan yang ketiga kedip-kedip. Oke, saya coba ya. Mode pertama, wow, terang guys. Oke, sekarang mode kedua agak redup. Oke, agak redup. Nah, mode ketiga kedip, berkedip-kedip. Oke, ini mode ketiga. Oke, jadi cukup praktis ya. Oke, jadi untuk mode silakan di sini tombol on off. Nah, kita ke belakang. Nah, di belakang ini ada magnet. Jadi magnet ini berfungsi ketika kalau kita mau naruh di tempat yang magnet ya, bermagnet, jadi bisa nempel. Praktis guys, jadi nggak perlu lem atau apa, tinggal cetek nempel aja ya. Oke, nah yang ini ada lagi. Nah, keuntungannya di sini ada bracket ya. Bracket ini berfungsi kalau kita mau taruh di meja. Jadi praktis. Jadi kalau cari sesuatu tinggal ini buka, udah taruh di meja seperti ini, guys. Oke. Nah, di sini ada untuk charger ya. Tipe C ya. Jadi ini USB untuk charger, tapi ini tipe C ya. Jadi bisa menggunakan daya menggunakan charger USB. Nah, di sini ada lampu indikator. Indikator ini kalau merah berarti sedang ngecas. Tapi kalau full penuh ini akan berubah warna menjadi hijau guys, seperti biasa. Oke. Nah, di sini ada lubang untuk bisa digunakan untuk menggunakan tripod guys. Contohnya seperti ini guys. Nih. Jadi ini ada ini ya, jadi bisa menggunakan tripod guys. Cukup praktis. Ya. Tuh guys. Oke, mantap. Saya menggunakan tripod guys. Wow. Oke. Oke okay guys, ini untuk penampakannya ya. Jadi saya sudah terangkan satu persatu. Sekarang saya coba keterangan yang ada di buku petunjuknya ya. Menggunakan dayanya 5 watt ya. Jadi cukup terang ya. Jadi lampu ini dayanya 5 watt. Jadi untuk ini cukup bagus, terang ya intinya ya. Terus lampunya menggunakan lampu COB. Oke, okay, COB warna putih. Pencahayaannya warna putih guys. Nah, untuk mode di sini ya, tiga mode, terang, redup, dan berkedip-kedip. Oke, nah untuk baterai ini sudah menggunakan baterai lithium guys, jadi kapasitasnya yaitu sekitar 500 mAh, jadi cukup bagus ya, bisa tahan lama ya, karena sudah 500 mAh dan lithium guys. Nah untuk pengisiannya itu di sini menggunakan USB ya, tapi tipenya tipe C ya, jadi ingat ini tipe C, jadi sangat praktis sekali yang banyak digunakan ya untuk handphone-handphone Android yang sekarang guys. Oke. Nah, untuk pengecasan itu sekitar 2 sampai 5 jam guys. Antara 2 sampai 5 jam. Oke. Nah, waktu pemakaiannya itu sekitar 3 atau 4 jam guys. Wah, cukup lumayan lama ya. Untuk pemakaiannya ini kita bisa antara 3 sampai 4 jam guys, jadi cukup bagus ya. Nah lanjut, ini bisa anti air ya, jadi waterproof. Waterproof ini dalam artian jangan dimasukkan air, tapi kalau kena hujan kenapa masih aman guys. Oke, mantap. Nah untuk jarak pencahayaannya ini kalau gelap atau terang bisa nyampe 10 meter guys. Mantap. Mantap, jadi pencahayaannya bisa nyampe 10 meter guys. Nah ini keterangan di sini untuk cahayanya, kecerahannya itu sekitar 800 lumens, jadi cukup terang ya. Jadi cukup terang, kalau untuk tempat yang gelap wah lebih bagus ya. Oke, dan terakhir ini beratnya cukup ringan ya, sekitar 45 gram guys. Oke guys, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di channel Agus Sudanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke guys, ini saya akan coba tempel di besi ya, karena di belakang ini kan ada magnetnya nih guys ya. Oke, nah kebetulan di sini ada besi ya, ada besi, jadi saya coba tempel di sini ya. Oke, kita coba tempel ya. Oke itu. Oke, mantap. Pas, tempel lagi. Tuh. Lepas, tuh. Lepas, tuh. Oke. Okay.
Oke, kita coba tempel di sini, guys. Sini ya, tempel di sini ya. Oke, tuh. Tadi ini praktis sekali ya. Lampu mini ini jadi sangat praktis sekali. Bisa ditempel di besi di mana aja, guys. Oke, mantap. Oke, nah ini gelap ya. Ini gelap dan saya coba nyalakan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, wih. Cukup terang, guys. Ya, ini dia. Wow. Oke, guys. Cukup terang ya. Jadi, ini yang lampu yang terang. Kita coba tekan satu lagi yang redup. Oke, ini redup, hasil suara redupnya, guys. Oke. Kita coba yang kedip-kedip sekali lagi ya. Wow, ini dia yang kedip-kedip, guys. Oh, oke. Jadi ini sangat praktis sekali ya. Bisa digunakan untuk malam hari mobile, guys ya. Jadi bisa untuk gawat darurat, guys.